Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali channel Leyona Musik. Hari ini berada di Desa Mbiting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Kali ini Leyona Musik berada di hutan angker, hutan kucur yang terletak di perbatasan. Lebih tepatnya itu dekat wisata yang lagi hit, wisata Bukit Soeharto. Mungkin bagi kalangan wisatawan nggak tahu kalau di dalam hutan kucur itu terdapat sebuah wisata yang dulunya sangat terkenal banget, yang di dalamnya masih ada kolam renang, masih ada wisata-wisata permainan, masih banyak banget, dan sekarang sudah terbengkelai, nggak terurus. Dan konon kabarnya di situ itu dijadikan tempat pembuangan mayat, dan ada yang bilang di tempat kolam renang itu dulunya pernah ada seorang yang melakukan bunuh diri di situ. Oke, nggak perlu lama-lama, kita coba menelusuri wisata hutan angker yang sudah terbengkelai, nggak terpakai di tengah hutan kucur, hutan yang sangat angker yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita menelusuri wisata terbengkelai yang terletak di tengah hutan kucur. Aura mistiknya dari sini sudah kelihatan sangat serem banget. Jadi kita harus berhati-hati karena nggak ada seorang manusia pun yang ada di dalam hutan tersebut. Karena benar-benar sudah nggak kepake, nggak terurus. Mungkin yang ada di situ mungkin cuma para petani yang mencari rumput atau gimana, itu juga jarang sekali dijumpai. Karena banyak sekali mitos atau kabar yang beredar kalau di tengah hutan tersebut, hutan angker, hutan kucur ini pernah dijadikan pembuangan mayat, dan ada kabar lain kalau di situ dulunya pernah dijadikan tempat pembantaian pada masa G30 SPKI di tahun 1965. Itu dari narasumber yang kami terima. Nama pinggir hati. Oh, lah lubangannya betulnya itu pun. Lubangannya masih cepat. Legok. Ketok ora ya, nek pengen rono. Oh, nggih, biasa Pak Eko budhe teng dhuwur iki yo, ana nang ngendi. Jam rene. Nggih, kowe ngendi wae. Yo. Jadi zaman PKI sing mantu namo Pak D kula, Pak Mir. Sing iso mulai. Nggih. Itulah keterangan dari penduduk yang atau warung yang ada di hutan Alas Kucur. Jadi dulunya itu pernah ada pembantaian pada masa G30 SPKI, dan tempatnya di tengah hutan ini, guys. Nanti Leyona Musik mencoba menelusuri letak keberadaan tempat pembantaian. Dan kabar lain itu ya emang gitu, di sini sering dijadikan tempat pembuangan mayat. Dan mungkin apakah itu yang menjadi kendala? Sekarang sudah ditutup wisata yang di tengah hutan angker, hutan kucur yang terletak di perbatasan. Jalannya ini, guys, jalannya masuk yang rusak banget, udah nggak kelewat itu orang-orang. Dulunya ini bagus banget. Dan di sini terakhir itu pertunjukan yang ada di sini itu pada masa Eri Susan, penyanyi dangdut yang begitu hit di tahun 2000-an. Itu pernah manggung di sini di dekat kolam renang di tengah hutan ini. Sebentar lagi kita akan nyampe ke lokasi itu, lokasi tempat wisata hutan lindung, hutan kucur di Desa Mbiting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Ini merinding banget karena lokasinya sangat, gimana ya, di tengah hutan memang sangat merinding. Mungkin binatang buas masih banyak banget di sini. Jadi saya sangat ketakutan ini, guys, di sini. Apakah Anda berani ke sini? Dan disinilah letaknya, dulunya di sini wisata yang ramai banget dan sangat diminati penduduk sekitar atau bahkan orang-orang yang suka wisata. Di sini dulunya ada kolam renang juga. Ini terakhir pertunjukan di sini pada waktu Eri Susan tampil manggung di sini dalam acara dangdut di acara tahun baru. Ramai banget. Sekarang entah kenapa jadi terbelengkelai dan sudah hancur.
Ini dulunya tempat wisata paling ramai di sekitar perbatasan. Sekarang kita coba keliling-keliling. Kita menuju kolam renang. Kolam renang. Dan kabar lainnya itu untuk jalan masuk akses jalan masuk menuju tempat wisata hutan Kucur itu dulunya pernah tempat pembuangan mayat, istilahnya gitu guys. Tempat pembuangan mayat. Jadi mungkin menambah aura seremnya di lokasi. Sekarang kita coba-coba keliling wisata yang sudah terbelengkelai. Sudah berapa tahun. Ini bekas-bekasnya. Dan kabarnya dulu pernah dijadikan, ada orang yang istilahnya bunuh diri di situ minum obat di kolam renang tersebut, dan semakin menambah aura serem tempat kolam renang. Barangkali Anda semua nggak tahu kalau ternyata di dalam hutan Kucur itu dulunya pernah menyimpan sebuah wisata yang sangat indah dan sangat ramai dikunjungi para wisatawan, baik dari luar kota ataupun luar daerah. Sekarang kita sudah nyampe pada lokasinya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ini kolam renang guys, ini sangat ramai banget di sini, tempat wisata yang paling ramai. Dan kabarnya pernah ada orang yang melakukan bunuh diri di sini. Ini kolam renang yang sudah enggak terpakai. Sangat misteri banget ya sini, karena pernah dijadikan orang melakukan bunuh diri di sini guys. Sangat mengerikan banget. Dan ini jembatannya. Dan ini peninggalan wisata Kucur yang terbelengkelai, jembatan ini. Itulah tadi sepintas pengetahuan tentang hutan wisata di tengah hutan belantara, hutan Kucur yang terletak di Desa Badekan, Desa Mbiteng, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dari Yona Usik ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.